Pemain kebangsaan bawah 19 tahun negara Lokman Hakim Shamsuddin melaka sejarah apabila menjadi pemain pertama Malaysia beraksi dalam Liga Utama Eropah. Beraksi di dalam Liga Utama Jupiler Lokman diturunkan pada minit ke-74. Beraksi di Stadium Golden Sporen, Kortrijk, Belgium, Lokman dimasukkan menggantikan pemain pertahanan Petra Grbovic. Lokman, 18 tahun, nyata tidak menghampakan. Apabila berjaya mengubah rentak permainan sehingga berjaya membantu pasukannya mendapatkan penalti minit ke-87 yang disempurnakan Ilomombe Mboyong. Walaupun keputusan tamat perlawanan Kevin Kortrijk 1, Anlek 3, namun persembahan Lokman tidak mengecewakan. Semestinya pembina bola sepak tempatan percaya selepas ini Lokman, 18 tahun, akan terus mendapat kepercayaan barisan kejulatihan Kortrijk. Kevin Kortrijk kini di tangga ke-9 dengan 14 mata selepas 10 perlawanan, 5 mata di belakang pendahulu Club Brugge. Lokman sebelum ini mendatangi kontrak 5 tahun bersama Kevin Kortrijk, klub dimiliki jutawan Tan Sri Vizintan. Kedah berhasrat untuk melahirkan lebih ramai juara di dalam sukan mendaki wall climbing dalam disiplin